Oke, selanjutnya kita pasang kembali mesin jamnya. Kita menggunakan double tip. Jadi kita coba buka bagian lemnya dulu. Kita buka. Dan baru kita pasang. Kita angkat dulu. Posisinya lurus. Yang ada baterai di bawah. Yang ada baterainya di bawah. Seperti ini. Kita masukkan ke lubangnya, terus kita tekan. Biar lemnya itu melekat dan mesinnya tidak mudah lepas. Dan setelah itu baru kita balik dan kita pasang skrupnya. Pasang. Dan ini juga pasang juga tadi. Putar kembali. Dan setelah itu kita pasang kembali jarumnya. Yang pendek. Pertama yang bagian yang pendek. Kita coba tekan ini diluruskan. Jam 12. Di jam 12. Tekan pelan-pelan.